kita dekat, lebih dekat lagi. Hati-hati, bismillah. Woi, baru tahu. Orang Sumedangnya baru tahu. Ngeri. Kebetulan kan dibuka ininya, salurannya jadi besar. Hujan seperti hujan rintik. Masya Allah. Ini waduk paling terbesar se-Asia. Lagi dibuka airnya jadi gede banget. Tuh seperti hujan. Masya Allah. Kita nggak berani ke pinggirnya, bahaya. Ini udah pinggir, 1 meter dari pinggir. Kena embun kameranya ya. Samping ini 5 meter dari pinggir sungainya. Masuk. Ini karena curugnya besar, terjunnya air terjunnya, terus anginnya ke sini gitu. Basahnya bukan dari hujan. Berhasil cuy. Basah apa tuh? Ya teman-teman, dari Bendungan Jati Gede kita lanjut ke daerah Nguriling ya, daerah Lebak Siuh tuh. Lebak Siuh ke tujuan-tujuan ke Raja Galuh nanti. Dua motor kita berempat belakang. Ya. Selamat sampai tujuan. Dilanjutkan perjalanan. Jalannya lumayan ekstrim. Berbatu, pegunungan, kebun mangga, daerah Cipicung, Cibeber. Ini masuk wilayah Cibeber ya. Dari Cibeber katanya ke Kadu. Kadu itu masuk daerah masih Jati Gede ujung, perbatasan dengan Unjul. Tuh, bawah situ banyak gunung. Jadi banyak pengalaman nih tur. Ini cuman ya beresikonya gini. Jalannya hancur, capek, lelah.
dari sekitar jam 8 malam habis Isya, kita nyampe Tugu Cigasong. Baru nyampe Tugu Cigasong jam 8 malam. Insya Allah jam 1 jam lagi nyampe ya, jam 9 nyampe insya Allah. Tuh Tugu Cigasong, traffic light lampu merah. Jadi berhenti dulu lampu merah ya, seperti lalu lintas insya Allah. Kita masuk Jalan Sagak namanya, kurang lebih 2 kilo ke rumah itu. Ini kalau siang kiri kanan sawah, sawah yang luas sekali, hamparan luas. Ini udah kaki bukit Gunung Ciremai, tempat kelahiran. Dingin sekali, masya Allah ya. So, tapi jalannya bagus tuh, jalannya hot mix. Dari sini ke desaku, tempat tinggal lahirku maksudnya. Nah, dari sini desaku ini nggak ada lagi desa, kesananya Gunung Ciremai. Jadi pas puncak Gunung Ciremai, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nyampe balai desa, alun-alun desa ya. Suasana Ramadan, Lebaran, kembang api. Oh, masya Allah, masih di kampung dingin sekali ya. Nah, kita terus ikutin. Berapa lama, berapa hari di kampung halaman tidak tahu ya, kita lihat nanti. Terima kasih banyak doanya telah doakan sampai ketujuan. Alhamdulillah sampai ketemu teman-teman. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.